Lincah-lincah sekalian. Okay, kepada kawan-kawan yang dah sampai, dah tengok live ni, minta tolong sharekan dulu. Sekejap lagi kita akan start lah tersyur hutan. Mana tajuk hari ni adalah pasal campsite, murah ke mahal. Okay, cerita dia simple je bang. Kita, benda ni sebenarnya dah asyik timbul tenggelam kan. Topik campsite. Orang kata harga Yahudi lah, orang kata harga Nasrani, aku pun tak tahulah. Tapi alang-alang tu dan kita teringat yang kita ni berkawan, berkenalan. So tu yang ajak Abah Edi Putra sebagai pemilik dan pengusaha Hammocks by the River. Campsite Hammocks by the River di apa nama tempat? Hulu Selangor lah bang. Hulu Langat. Hulu Langat. Hulu Selangor. Aduh sekabut. Dekat Hulu Langat. Dan asyik kita dengar daripada suara pengguna je. Tapi kali ni dengan sengajanya kami mengajak pengusaha campsite untuk share bab tajuk yang berkaitan ni lah, campsite punya harga ni murah ke mahal. Okay, before that, before kita start, ingat nak minta Abang Eddie untuk share sikit pasal latar belakang peribadi atau dan juga serba sedikit pasal HBTR bang. Semoga mana bang? Ajar, kena. Jadi biru je kaki aku. Aduh siutlah. Latar belakang. Saya adalah seorang pemuda yang dah pemuda, buat pemuda Pemuda. tapi apa yang saya buat before this berkisar kepada visual art, fotografi, lukisan. Okay, macam-macam. Tapi bila dah beberapa tahun yang lalu saya pencen. Mana ni kamera? Sini eh. Okay. Bila bukan pencen lah. Jadi tak nak bersungguh-sungguh sangat buat kerja. pindah ke satu kawasan yang agak terpencil di Lulangat. So kawasan ni memang cantik. Kawasan ni memang sesuai untuk aktiviti-aktiviti outdoor. Actually, the initial idea was nak ketengahkan bushcraft. Seni bushcraft. Iaitu menggunakan alat yang limited di dalam environment yang hostile ataupun environment luar, outdoor. Dan menghasilkan shelter, barang alat-alat untuk makan dan sebagainya menggunakan bahan-bahan di sekeliling. So tempat ni memang sesuai tu. So I thought why not? Sebab saya memang minat benda-benda ni. Why not saya sharekan this environment dengan mereka-mereka yang juga berminat dalam aktiviti outdoor. So lahirlah Hammocks by the River, satu campsite saya di Hulu Langat. Panjang lagi kalau nak cakap, 2 jam tak boleh habis ni. 2 jam takut tak cukup eh? Okay, serba sedikit introduction pasal Hammocks by the River by Edi Putra. Okay, sebelum tu kalau kawan-kawan ada apa-apa komen, apa-apa soalan along the way, ada idea ke apa nak tanya, boleh shoot. Nanti tim kita orang along the way dia akan pass soalan kepada saya. Ada Maris, dia cakap Uncle Baby. Cakap style orang korang, Uncle Baby pula. Aduh, naya Pak Abu. Okay bang, about campsite. Macam mana idea awak nak establish harga? Mungkin daripada sudut, I don't know, harga tanah, beli harga tanah ke? Ataupun berdasarkan capacity. Maknanya soalan dia bagaimana seseorang pengusaha tu menetapkan harga untuk campsite. Well, dia kalau dilihat dari segi keuangan ya, setiap orang tak kira individual ataupun syarikat ataupun sekumpulan orang yang mengeluarkan belanja sejumlah wang,
sejumlah orang tu perlu memberikan kepuasan, satisfaction derived out of every ringgit yang dia keluar. Betul, saya ada RM1. Dalam RM1 saya tu, saya boleh beli goreng pisang 2 ataupun kodok 1, goreng pisang 1. So, bila saya belanjakan RM1 saya untuk beli goreng pisang tu, goreng pisang tu mesti yang terbaik lah. Yang ada rasa, yang tak kering, ada. Kan? So, every ringgit yang setiap orang spend, tak kira business ataupun personal, mesti dapat maximum satisfaction. Dan bila kita lihat tu dalam segi bisnes, perniagaan, campsite, niaga keropok, niaga macam kom, niaga barang-barang outdoor, kita dalam keadaan yang tidak perfect. Maknanya bukannya ada 100 ribu, beli barang outdoor, jual, dapat untung. Kadang siapa anak orang kaya ataupun dilahirkan kaya raya ada 100 ribu tu lah. Dia tidak perfect kan. So, sama juga dengan pengusaha campsite. Dia objektif pengusaha campsite ialah untuk mendapat keuntungan. Bukan suka-suka buka. Bagilah orang masuk tanah aku ni duduk pacak kemah dia, seronok juga tengok orang ramai. Mungkin ada lah, saya tak tahu, tapi saya rasa setiap campsite owners, bila dia decide to gunakan tanah dia tu untuk berniaga, membuka website, dia perlu mencari dana, modal. Nak katakan tanah, nak buat shelter, nak buat toilet. Dan setiap modal yang dia kumpul, belanjakan itu, yang penting kan, dia ada objektif dia. Objektif dia adalah untuk mendapat keuntungan. Setiap RM10 yang dikeluarkan, mungkin objektif dia lain-lain bisnes lain lah. Mungkin objektif dia aku mesti dapat RM3 balik setiap RM10 yang aku spend. So bila dia spend sebanyak satu jumlah X ya, dan bila dia campur 30% yang dia nak ambil balik tu, dia bagikan hari, bagikan kepala orang yang boleh masuk tanah dia tu, mungkin dalam perkiraan dia, the ROI, return of investment dia 3 tahun. Kalau dia charge RM30 satu kepala, 3 tahun dapat balik keuntungan duit modal dan juga keuntungan dia. Dapat gaji sikit-sikit. Kalau dia charge RM50, profit dia banyak sikit. So dia decide, aku tak nak banyak untung lah. Dapat RM30 satu, dapat banyak ni pun cukup lah setiap RM1,000 yang aku spend ni. So dia decide, okay, RM30 ataupun RM50. Dia, kita tak boleh question dia punya business strategy. Sebab dia ada strategi dia tersendiri. Dan strategi dia ni, dia target market-market yang tertentu. Mungkin dia target orang yang ada Coleman, ada DOD, Kema. Dia cakap, oh dia orang ni kalau aku charge RM50 boleh ni. Kan? So dia kira-kira balik, okay, aku charge RM50 lah satu kepala. Now, as pengguna, kita tak boleh question objektif dia tu. Sebab itu bisnes dia. Kalau dia gila, dia charge RM300, dia rasa dia boleh, itu dia punya prerogative. Prerogative setiap bisnes. Dia punya prerogative apa? Dia punya strategi bisnes dia. Mungkin target market macam mesti kan. Tak pertikai. Now, pada pengguna pula, dia every RM10 yang dia spend tu, dia kena dapatkan pulangan satisfaction. Satisfaction. Dia mesti dapat maximum satisfaction dari setiap yang dia keluar sehari-hari dia belanja untuk campsite. So, dia ada pengguna, campers, ada objektif dia. Aku nak spend RM200, anak aku mesti gembira, toilet mesti ada, aku nak pasang kemah aku dengan selesa. Ada objektif dia. Campsite owners ada objektif. Aku nak kena buat RM30,000 tahun ni. So, kalau dua-dua objektif ni 6, satu masalah. Kan, yang pengguna aku spend lah. Bayar je lah RM150, RM250, whatever yang dia minta. Janji aku dapat apa yang aku nak. The satisfaction derived from every money they spend di campsite tu. Campsite owner dapat apa yang dia nak, keuntungan. Willing buyer, willing seller. Satu masalah. Yang jadi isu. Yang isu. Yang buat benda ni meletup ialah
campsite owners tidak honor dia punya business strategy. Awal tahun dulu dia dah kira, oh aku 3 tahun cukuplah dapat duit aku balik. Aku dapat beli Mercedes biji kalau aku charge banyaknya. Dia charge. Orang datang. Semua happy. Datang COVID. Datang COVID, campsite owner cakap, wow. Bukan semua, bukan semua. Yang jadi masalahnya, wow. Dia orang ni desperate ni. Kita charge berapa pun, dia mesti datang. So, dia start charge. Dulu tak ada charge parking. Tiba-tiba parking RM5. Dulu jamban masuk free. Sekarang jamban RM2. Tapak lagi. Kepala orang lagi. Budak lain harga. Nenek lain harga. Dah. Tiba-tiba. Yeah. Itu yang jadi masalah. Itu yang macam yang buat menimbul kemarahan kampus pengguna. Inilah dia. Hari tu aku pergi sebelum COVID RM30. Tiba-tiba dah naik sampai RM80. Tiba-tiba parking nak kena bayar. Itu nak kena bayar. So, sebab business tadi tidak owner dia punya falsafah, dia punya strategi. Awal-awal dulu. And dia mengambil kesempatan ke atas keadaan semasa. Dia anggap tak nak translate English ke Melayu, Siam ke Melayu. So dia cakap. Dia took advantage of the situation. Itu yang buat orang. Saya rasa ini pendapat saya. Sebab saya COVID tak ada ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, charges masih sama. Saya tidak mengambil kesempatan atas keadaan untuk mendapat keuntungan lebih dan cepat. Itu tidak bagus pada saya. Tak adil lah. Ya, tidak adil. Tidak adil pada But then again, bila cerita pasal COVID kan, from my side, as a business owner pun, kita menganggap, assuming owner campsite, of course pendapatan putus lah sebab COVID, sebab orang tak boleh nak rentas daerah and whatnot. And how about that? Macam mana pendapat Abang Edi pula kan? Abang, aku patut panggil Pakcik Edi. Gila pula. Abang, fine. So, campsite tempat cakap, aku 3 bulan tak ada income ni. That's the thing. Aku nak catch up balik yang aku tak ada 3 bulan ni. That's not fair. Because COVID bukan campus punya hal. Bukan sebab campus 3 bulan tak datang, tiba-tiba nak datang. Campus pun ada masalah juga. Dia mungkin tak ada income. Daripada gaji dia RM3,000, dia mungkin gaji RM1,500 aja. So, masalah. Aku cakap macam aku campus pula. Tapi, bukan siapa-siapa. Saya kupas ke isu ni, saya tengok ini masalah dia sebenarnya. Campsite owner macam saudara. Nak kecap balik yang hari tu tak dapat income. Tak boleh. Dia boleh value add business. Macam kau fikir, wow, kan orang tak keluar camping, tapi why not kita tukar strategi, kita tambah barang EDC, kita tambah pisau, ataupun kita pelbagaikan barang. That is a very noble punya strategi. Bukannya, kita naikkan harga kemah, kan orang desperate ni. So, kita jual goreng pisang lah. Kan petang-petang mungkin dia orang lapar, kita jual goreng pisang. Value addkan your business. Tambah value. Bukan tambah harga, tambah value. Kita buat bumbung. Kita buat satu bumbung. Dia orang tak payah pasang kemak. Letak sleeping bag boleh tidur. Kita charge mahal sikit sebab ada bumbung. Ataupun setiap tapak tu ada toilet sendiri. If you value add your business untuk cepatkan pulangan, itu okey. Masalahnya, macam dulu juga, lagi teruk. Tempat tak cuci sebab 3 bulan pekerja lari ke apa. Tapi nak tambah duit. Okay, itu belasar campsite owners. Campus pun kena belasar juga. Campus kena belasar juga. Kena belasar juga. To be fair. Now, campus, kalau yang jadi masalah ni, campus yang tak ada choice, tak boleh pergi holiday mana-mana, kita camping lah macam seronok aje. So, bila camping ialah saya dan keluarga saya atau kawan-kawan saya keluar daripada saya punya comfort zone ke dalam environment baru
di luar daripada rumah, comfort zone, dengan dalam environment yang mencabar. Mencabar maknanya mungkin kat rumah nak buang air, puk, masuk bilik air terus boleh. Dekat campsite mungkin kena jalan 300 200 meter. Pilot part satu saja kena share dengan 20 orang satu pilot. So that is bukan nak cakap kena hadap semua ni, tapi that is the reality of camping. Itu kalau ada toilet pun dah nasib baik. Ada tempat ke toilet langsung. Dalam belakang pokok je, macam si Lokman lah datang tempat tu, habis pokok aku mati. Habis pokok semua mengkuk, penuh baja. So, when you go out of your, tak bolehlah nak harapkan semua ada. Sebab camping, tuaikan diri dalam keadaan yang serba tidak ada. Sedaya upaya untuk comfortablekan diri sendiri dengan apa yang ada dalam keadaan. That is camping. So, tak adalah charge RM30 tapi elektrik pun tak ada. Parking jauh, kena panjang bukit, toilet kotor. Toilet kotor ni satu isu. Kita tak boleh buat macam hotel. Kita letak satu toilet, cuci 3-4 kali satu hari sebab kan tak revenue bagi orang takut cuci toilet sana. Kalau dia gaji tu, mamat tu lah juga pasang kemah, mamat tu lah cuci sampah pagi, dia cuci toilet. Now, share-share lah. Kalau nampak, sebab memang cuci pagi cuci, tapi mungkin 2 jam dah 30 orang pakai, 30 kerena, kotor lah. Air ada siram lah sikit. Okay. So, jangan berasal kita jat mahal. Ini kita tak boleh kita itu different. Hotel menjual satu bilik TV, toilet, itu dia jual. Yang saya bukan jual keping 20 tu. Yang sedari-sedari bayar bukan 50, 30, 40 ringgit keping tanam untuk tuan-tuan pacak kemah tu. Yang tuan-tuan bayar ialah burung, adrenatir, itu yang tuan bayar. Tidak boleh ternilai dengan wakit sebenarnya. RM3,000 pun, kalau nak KL ke kat bawah tak bertuan-tuan, tak bayar RM5,000 pun tak ada benda tu. Okay, hotel lah kan, kalau bayar kat luar tu, baik aku pergi hotel. It's dua benda yang tidak boleh disamakan. Betul, keluar dengan family quality time, tapi dalam keadaan ini amat berbeza. Kita bukan jual tapak tanah, tapak camping. Apa yang kita duit ni ialah tu yang pagi-pagi kita buang rumput, dan besok kita buang sampah, kita clear pokok-pokok kayu takut jatuh. Kita tutupkan gate, pagarkan datang buas masuk. Dapat menikmati environment dalam keadaan yang selamat. Itu bahasa kita lah tadi. Adil lah. Ya. Minum kopi ya. Minum dulu. Haus. Ini berapa lama dah? Berapa lama dah? Kita target dalam sampai pukul 10 lah, 2 jam lah. 10? Tapi biasanya kalau habis awal pun okey, tak masalah. Once kita dah out of idea ataupun kita rasa dah came into agreement ke whatever, kita boleh close lah. And of course along the way kita tengok kalau-kalau ada kawan-kawan yang nak bagi soalan. Okay, viewers, kalau ada soalan boleh just letak aja di komen. Nanti me and my team akan note that soalan dan kita akan bertanya lah. Tanyakanlah kepada Abang Eddy. Okay bang, agak-agak saya ada listkan beberapa soalan lah from my part. Macam mana dengan hidden charges? What's your point of view? Mungkin sebagai owner campsite, mungkin you ada buat some hidden charges. If ke apa benda lah kan, you kena bayar sekian-sekian. Ataupun dekat ada pattern-pattern campers yang pattern-pattern campsite owner yang memang ada hidden charges ni. About hidden charges lah ni nak tanya, what's your point of view on that? Okay,
ada bisnes yang unethical, yang tidak beretika. Ada bisnes yang shrewd. Shrewd ni dia Yahudi. Yahudi dia pintar. Dia mungkin buat hidden charges dalam kecil. Dia tulis A. Contoh satu syarikat penerbangan tu lah. Kan? Dia tulis kecil itu. Maggie RM5. It's not hidden charges. It's charges yang orang tak baca. Dia tak hide something. It's just business tactics. Okay. Kami tak buat lah semua tu. Kami tak buat. Mungkin ada campsite yang buat. Saya tak tahu. Parking dan sebagainya. Itu saya tak tahu. Tapi itu business strategy. So as a pengguna yang smart, yang bijak, tanya. Masa buat booking, tanya. Di HBTR tak ada. RM30 satu kepala. Itulah yang tuan-tuan bayar sampai balik. Tak ada hidden charge. Tak ada parking. Tak ada nak kena tambah itu. Memang tak ada. So jawapan saya, unethical business yang charge, yang tipu lah kan, cakap RM5 tapi sebenarnya RM10 ni, itu memang patut ditagih lah, tinggalkan. But there are shrewd businessmen out there yang kita tak boleh nafikan. Shrewd maknanya dia menggunakan kelemahan pengguna contoh ataupun taktik-taktik tertentu untuk tertentu. Nah, kita tak boleh marah. Itu kita kena marah diri kita sebab kita tak tanya. Tak tanya orang lah. Oh. Orang kan. Cakap free delivery tapi datang sini hantar pau nasi goreng. Ah, itu unethical bro. Itu hidden charges. Lain bang. Itu game lain. Oh, itu lah. Kita cakap itu unethical. COD free. Jom ngetep pau. Pau. Pau nasi goreng. Siap ayam. Ya bang. Alang-alang buat salah buat penyeluk perasam dia sampai pakai lengan bang. Shoot tak apa. Shoot. Okay. Tapi jangan be unethical. Yeah. So as pengguna tanya. Bertanya. Okay. Banyak bertanya. Mungkin nak minta Abang Edi. Oh ya. Yeah. Ada orang cakap lah. Suara Abang Edi naik turun apa. Putus-putus. Okay guys. Abang Edi dia punya location ni mungkin tak berapa cantik. So Abang Edi dah cakap siang-siang tadi. Ada time suara dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Agak-agak bila kita dengar suara Abang Edi tak best tu, kita buat yang lagi ni lah tu. Itu salah internet lah. Okay. Hutan bro. Rumah kampung tak ada. Dalam hutan kan. Boleh buat macam ni pun dah cukup baik lah ni. Okay bang. Mungkin boleh share sikit bang. From campsite owner point of view punya pengalaman. During COVID, of course dengan zero income. Tapi apa bentuk-bentuk operation cost yang ada? I mean, yang kita orang tahu mungkin lah yang mana baru beli tanah nak kena bayar bank bulan-bulan. Mungkin potong-potong rumput, adakah macam maintenance run as usual atau bila tunggu orang nak datang baru you buat maintenance? Okay. Operation cost wise. Ini saya agak bernasib baik sebab saya tak ada loan, saya tak ada buat pinjaman. Semua paid up capital dah dibayar. Cuma running cost setiap bulan lah. Running cost saya tak tinggi sebab saya yang potong rumput sendiri dengan kawan saya seorang lagi. Saya ada sahabat saya dua orang yang potong rumput, yang cuci jamban pun saya, yang cuci longkang, cuci air sungai, buang sampah dalam sungai pun saya. So saya punya monthly capital, running capital is very low. Saya agak bernasib baik lah. So yang ni saya tak boleh bercakap on behalf of other campsite owners. Mungkin situasi dia orang berbeza. Mungkin sebab saya tak ada pinjaman loan untuk di service every month. So I'm okay. Tutup 3 bulan saya boleh melukis, boleh masak, boleh makan, boleh buat benda lain. Oh. And. Okay. Lepas tu ada... Kenapa si Hakim suruh tanya ni? Tak. Ada whiteboard kat sini. Tadi tulis dekat whiteboard. Buku mana yang hilang, tu yang tulis balik kat whiteboard. Tu yang duduk tengok whiteboard apa benda tadi aku dah tanya, apa benda belum tanya kan. Aku ingat ketan tu kat tepi. Okay. Yang ni personal, from personal experience lah. Bila pergi kat tempat Abang Edi Putra, Hammocks by the River, saya rasakan charges yang dikenakan tu pada mula lah, sebab masa saya datang HBTR awal-awal tu, saya tak ada pengalaman camping. Camping di tanah rendah lah saya panggil, sebab biasa naik gunung kan. Jadi at first glance, dengar RM30, eh bapak mahal, biasa bayar masuk hutan RM5 je. But then bila datang dengan facility apa semua, saya puas hati lah, bagi saya worth it lah. Tapi yang paling, bila saya dah
join dekat campsite Abang Eddie, saya rasakan harga Abang Eddie jadi macam saya rasa macam murah pula, RM30 satu kepala. Jadi soalan dia kat sini, sebab apa saya rasa murah? Sebab hospitality tau. Wedding, kulu, kiling, munda, mandi, orang pasang khemah tak reti nak tolong apa semua kan. So mungkin tajuk dia hospitality lah. For that hospitality part, from your point of view, adakah benda tu sepatutnya sebuah servis yang percuma atau servis yang berbayar? Okay, again berbalik kepada the operators. Okay, operate a campsite ni macam jual, actually macam jual nasi lemak ataupun jual curry puff, jual goreng pisang. The owner must operate this himself. Sebab kita dalam keadaan yang serba kekurangan. Kadang air tak ada, pipe bocor. Now it's not how to lari from masalah, tapi how you talk to the campers. And how kita buat kita punya rapport dengan campers semasa dia berada dalam kawasan kita. Now, orang yang makan gaji, kalau kita gajikan orang, dia tak boleh buat benda ni. Dia tak boleh buat keputusan. Dia tak boleh kata, oh, air tak ada eh. Oh, tak ada. Air potong. Oh. Air tak ada. Dia jawab lain. Kalau campsite owner, alamak, tak ada air. Kejap saya percaya air. Atau contohnya. Sebab dia owner. Pekerja dia tak boleh buat. Takkan aku nak pergi beli air kan. Aku gaji pun tak bayar lagi lah, suruh aku tolong ni, nak tolong pasang tema lah pula kan, gaji aku banyak ni. So saya ni bisnes saya, and yang campus yang datang tu guest saya, macam dia datang melawat saya di rumah. So saya kena layan dia as a guest, bukan as seorang pekerja yang bekerja situ yang alamak lah. Macam-macam lah dia ni nak pula kan, sebab dia bekerja. So yeah, owner's advice saya, be on the ground. Jangan harapkan pekerja. Sebab dia orang tak boleh buat keputusan macam tuan-tuan boleh buat sendiri. Kan? Contoh tiba-tiba hujan lebat lah, apa lah orang tu nak balik. Nak minta duit balik. Pekerja tak boleh lah. Tak boleh lah. Cannot. No refund. Free. Tak apalah bang. Saya tak bagi refund. Besok abang datang balik. Saya bagi free. Sebab you boleh buat keputusan. Benda-benda yang kuat. Sebab kita kalau agree dengan saya lah, kita buat campsite ni banyak masalah. Kita dalam kekurangan kan, tiba-tiba pokok jatuh lah, banyak masalah kan. And melayan kerena 40-50 orang yang berlainan bukan sesuatu yang senang. Tak boleh harap kerja buat habis dengan muka masam kan. Semalam kerja 20 masam ketiak, masam semua, masam, aduh masam. Dan penjurah tanah tak ada sana tak boleh. Okay, interesting pun lah bila cakap campsite banyak masalah. Boleh share sikit lah mungkin masalah yang paling tak boleh lupa lah untuk pengalaman Abang Eddie buka HBTR tu. Masalah yang paling besar kan tak boleh lupa. Pam air rosak. Pum, meletup pagi Ahad. Pam, kita pakai tu ada. Pam air. Uh-huh. Bayangkan ada masa tu ada 40 orang. 40 lebih orang. So, cari tong air. Oh, ini macam bro. Karau air. All the way eh? All the way. Jangan mandi bang. Cuci muka sikit bang. Air sikit bang. Kita tak betul boleh lah cuci. Ambil tu kerja boleh tak bro? Dia kawan macam tu lah. Kita tak buat tu. Kerja cabut lari. They won't help you. Kerja dia makan gaji, dia tak nak tolong you. Ya, yeah. Dia makan gaji dengan expectation kerjanya as hard as this. Tapi bila datang tiba-tiba masalah macam tu. Karena air tak ada, bukan salah aku pam tutup kan. Mana ni pam air saya bertutup. Air telan. Masa aku nak pergi tu. Terus six pack. Pam besi ya. I see. Lepas tu masalah yang ni eh. Okay, macam crowd control. Aku tak tahu lah, bagi aku tak terer sangat lah nak handle crowd. Tapi macam at your place kena pula, macam tadi cakap 40 orang. Lepas tu masing-masing datang dengan pelbagai latar belakang, pelbagai bangsa, agama, perangai, pelbagai mungkin pelbagai economical background. Ada yang datang naik Mercedes, ada yang datang naik motor kan. Betul. Crowd control ni ada tak pengalaman macam ada grup ni yang buat bising, tak beringat
ke, I mean, ada pengalaman crowd control lah? Kita buat free control, maknanya sebelum dia datang kita dah bagi satu list of things that they can or cannot do. Jangan pukul 10 tolong lulukan suara, no karaoke, tak ada genset. Sebab saya jual tempat ni, I sell this as a place yang do nothing. Tak ada buat apa, masak, makan, tidur, masak lagi, makan, tidur dan menikmati keindahan alam sekitar. So, kita dah awal-awal dah pre-empt sebelum datang. Tapi ada juga yang pas yang rowdy. Again, as business owner, is how you talk to them. Pergi tepuk bawah sikit, bro. Orang complain lah, bro. Oh, iya ke? Iya ke? Oh, sorry, bang. Kadang orang tak complain pun, kita cakap, orang complain. It's how you talk to them. Benda dalam dunia ni, bagaimana kita berbicara dengan orang. Semua boleh selesai. Kita kasar orang. Kita lembut, orang ke lembut. Understood. So that's the idea crowd control lah, just in case kalau ada campsite owners pun tengok ni, mungkin boleh share jugalah pengalaman dia kat komen, dan mungkin saya boleh sampaikan pengalaman tu nantilah, saya suarakan dekat by dia. Okay bang, ada soalan daripada viewer kita. Soalan dia, wajar ke tak charge kids and adult tu sama? Because sekarang ni pattern mostly campsite dah buat style macam tu. Oh, dia tanya pasal campsite charges yang paperhead. Budak umur 7 tahun dengan orang tu umur 65 pun harga sama kan. Sedangkan mungkin daripada apa yang dia nak tanya, penggunaannya berbeza. Baik. Saya jawab macam saya mula-mula jawab awal-awal tadi. Campsite dia ada strategi dia. Mungkin dia tinggikan harga budak sebab dia tak nak budak datang. Mungkin, saya tak tahu eh. Dia tak galakkan bawa budak-budak untuk sebab-sebab tertentu. Mungkin dia kata adult banyak ni 60, budak 30, kita samakanlah lah semua 25 seorang. Mungkin kita tak tahu. Dia ada buat kira-kira dia. Now, again, as campus, as pengguna, baca menu. Restoran tu, air kok sampai RM8. Tak nak, jangan pergi. Tapi mungkin kok dia RM8, tapi stick dia RM12 je. Dia ada strategi dia. Tengok, lebih kurang je kita bayar. Kita makan sini lah. So, baca menu dia. Baca menu. Kita tak boleh hantam campsite owner sebab apa dia pun charge macam ni. Tak boleh. Dia ada sebab-sebab tertentu. Macam saya cakap tadi, hantam dia bila hari semalam RM8, hari ni RM6. Itu hantam. Tiba-tiba menu bertukar hari kedua. Apa menu dia tu kan, cepat gua baca, cengok-cengok, tak boleh, tak mampu kita lah, jangan pergi. Kita cari plan. Ini kita mampu, kita pergi sini. Faham? Artinya sebelum pergi tu baca menu dulu, guna question. Tengok fast food, McDonald's, kedai-kedai. Dia orang mahal, burger sampai RM12, burger tepi jalan RM2 je. Satu family McD sekarang sampai RM80-90, mahal kan? Tapi harga dia tetap macam tu je, dia naik 10 sen, dia naik RM1. So itu ethical, itu strategi. Yang tiba-tiba kalau McD tiba-tiba hari ni RM8, besok RM16, marah lah orang. Campsite owner buat macam tu yang orang marah tu. Dia nasihat kepada campsite owner nak naik harga tu pelan-pelan lah. Janganlah tiba-tiba. Tiba-tiba nak untung cepat. Boleh bro. Tak boleh. Macam how about you? You charge RM30 tu flat rate atau ada flexi-flexi sikit ke atau macam mana? Tak ada rate, itulah. Bayar flat itu ya. Yang dia tu. Ya, tak ada lah. Tengoklah besok naik 35 kan. Dah cakap banyak ni kan. Aziz. Okay, ada. Okay bang, segelas lu. Weh, Stanley. Orang bagi. Oh, mana Ci bro. Aku minum kedai Hardware, RM3.50. Hardware, kau boleh percaya. Kena Stanley ada, boleh sembang, SCOD. Aduh. Okay bang, soalan daripada viewer juga. Okay. Soalan ni lebih ditujukan kepada HBTR lah. HBTR is for niche market or public like campus? Maksudnya HBTR ni dia memang ada
target market sendiri ke? Oi, viewer. Viewer datang depan-depan. HBTI memang ada target market tersendiri atau HBTI punya idea memang siapa-siapa nak datang-datang? Saya target orang-orang yang yang mencari kedamaian. So saya tak allow budak-budak. We don't accept kids below 15 now. Sebabnya 15. Sebabnya kalau nak bawa anak-anak pergi tempat lain. Sini untuk bawa isteri je. Untuk experience berdua-duaan dalam tempat yang sulit, masak dalam keadaan yang tidak selesa dengan isteri dengan suami, untuk merapatkan kembali benda-benda yang tidak rapat. Betul je lah. It's a place and soul searching and relax. Baca buku, nulis, lukis, tenang. So I sell this as tempat yang macam tu. Tak ada aktiviti. Sungai pun jarang orang turun pun. Sini datang je mungkin seminggu, berbulan-bulan stres kerja, datang je relax. Macam kau lah dalam hammock buta berapa lama kan. Aku tak jumpa tengok-tengok kau dalam hammock membuta. Hilang kan dalam hammock. Kalau aku tak berdekor, aku tak tahu kau dalam hammock. Oh ya, dia tak berdekor, malu. Eh, tu hilang 2 jam tu memang tak rasa lah, hantu betul. Tahu-tahu semua orang dah hilang lah. Okay, so mungkin menjawab pada soalan Abang Aira tadi, dia memang basically HBTI ni kita boleh cakap dia ada niche market lah. Dia bukannya public light yang siapa-siapa boleh datang. Tak, dia datang tu HBTI sendiri dah ada idea. Artinya budak-budak tak kasih join bukannya sebab Edi Putra tak suka budak-budak. Tapi disebabkan ideanya adalah untuk orang yang dewasa to get ataupun to gain fullest lah daripada apa yang campsite tu boleh bagi kan. Which is saya tengok orientation dia lebih kepada relaxation lah. Kau betul-betul datang, kau relax, kau meditate ke apa benda ke, bayar cao. And idea dia begitu lah. Satisfaction dia. Ramai yang suami isteri datang kan first day. Tahulah dah 10-12 tahun kahwin kan. Muka masam, ni arahan pun tak best kan. Tapi lepas 24 jam bersama, besok you can see the difference. Dia punya mesra dah lain, dah boleh pegang tangan balik, dah boleh panggil darling. That's my satisfaction. Saya nampak, wow kan. Bila dia dalam, dah tak boleh lari dah. Kau makan situ, aku makan kat sini kan. Banyak benda boleh settle, 2 jam ke depan. Benda-benda yang tak boleh settle kat rumah, dengan anak bising, boleh settle dekat campsite. Then the next day you can see the difference. And this have happened before lah dekat at your campsite. Oh. Wow. Kau bawa siapa, Syul? Mana? Wife kau masa tu pregnant, kau bawa siapa? Ah, tu. Itu lain. Tu stok lain. Saya baik wife aku busy tak tengok video ni tau. Yang kalau tengok yang tu tipu je yang. Pertabi. Aduh, nanya Pak Bu. Okay bang, ada soalan lagi. Ni soalan ni pun sebenarnya aku personally nak tanya juga. Daripada Kokurikun, dia nak tanya. Umur 32, soalan dia apa? Umur? Tak, dia tanya umur 32. Hilang tu, sebab sini calculator aku tekankan. Soalan dia, kalau pergi HBTR waktu musim durian, harga sama ke tutup? Masih durian tutup. Oh. Duduk tutup sebab niaga durian ke atau risiko bang? Risiko sebab banyak mungkin buka separuh atau suku tak tahu lagi, tak fikir lagi. Tapi masa ni keberangkatan tutup tu amat tinggi sebab takut jatuh atas kepala ke malam-malam tidur. Jadi landing memang akan tutup due to safety concern lah eh. Betul tak oh? Budak-budak call lagi tak boleh datang. Lagi tak boleh datang eh? Kalau buat-buat terdatang tak ada masalah lah kot. Macam, ni mana? Rumah aje aku datang kan. Anjing ada 6 ekor bro. Alah anjing-anjing kau semua dah kenal lah. Boleh. Bos mana bos? Bos belakang. Okay bang, ada satu soalan daripada viewer kita. Pun nice juga ni.
in your experience ataupun in your strategy lah. Ada tak plan kalau tengah ramai tengah orang camping tiba-tiba hujan lebat dengan banjir? I mean ada. Ada rumah yang saya convertkan satu rumah lama as shelter yang memang selamat daripada banjir dan tak ada pokok keliling yang boleh jatuh. In fact, kalau kilat dekat pun dah bunyi kilat pun saya dah advise campers masuk pergi dekat shelter. Sebab tak nak ambil risiko. Angin kuat pun kita pergi kat shelter dulu. Dalam shelter tu, dalam rumah tu ada board game, ada Monopoly, ada Sagina, ada macam-macam game darts yang boleh main. Di bahagian atas pula ada satu dewan yang boleh jadi ke tempat shelter. Macam dewan tu digunakan untuk orang ramai atau perlu disewa kalau kata nak guna? Orang ramai. It's a public area. Public area lah. Kalau rasa-rasa kemah bocor ke apa ke, kalau nak tidur, bila kan? Boleh pakai. Okay, Pak. Pengalaman perangai campus yang paling tak boleh dilupakan. Dia sakit hati punya perangai kan. Macam, you know. Kita cerita juga. Kalau kita boleh tak? Tak, aku angin ni susah bro. Aku tutup tu tak. Aku lempar telefon kan. Oh, bukan ni lah. Okay, sekejap. Simpan balik. Paham-paham sendiri lah. Dia manusia berbagai ragam. Kita tak boleh assume semua manusia sama. Ada macam-macam ragam lah. Tapi as we say, kita ni dalam business hospitality. Hospitality business, you have to deal with it. If you don't like it, don't do this business. Even at your place pun, walaupun datang normally kenal, tapi somehow perangai-perangai tu pun masih adalah macam. Adalah. Buang sampah, it's like normal lah. Kita dah cakap sampai balik. Celah pokok durian ada satu bag. Tapi selected, kita kena deal with that lah. Kita dah memang dalam business hospitality memang. Pengusaha hotel lagilah kan. Dia jumpa lagi macam-macam. So, macam-macam. Oh. Tanya mana dia kencing kat mana? Ha? Dia mana? Rokman duduk sini 3 hari tak pernah pergi toilet bro. Kencing. Tak buang air. Kan? Tu buang air tu. Pak dia pergi toilet tu 3 hari. Tak mandi, aduh, buat malu nama. Interesting topik juga. Dia kata ada daripada Nasrul Adli, dia bertanya. Dan saya tukar sikit lah. Kalau lah kata tiba-tiba ada buka 7-Eleven ke dekat area your campsite. Maksudnya ada pertambahan amenities lah. Ada banyak kedai makan. Jalan mudah akses. Adakah rate harga akan dinaikkan atau you still akan flatkan harga, maintain that RM30 per head? Kalau indirect macam tu, itu indirect yang tak ada kena-mengena dengan modal saya. Saya tak keluarkan modal pun nak buka 7-Eleven tu. Apa jadah saya nak naik harga saya? Unless saya yang buka kedai runcit. Tapi bodoh juga kalau saya naikkan harga. Baik saya jual barang dalam kedai runcit. So tak proper lah. Janganlah buat benda-benda macam tu. Tak payahlah. You masa nak buka campsite tu kan dah buat kira-kira ROI 2 tahun, setahun. Stick to your plan. Walaupun COVID melanda, gunakan kaedah lain. Jangan bangkitkan kemarahan pengguna. Tapi bila pengguna komplain dekat grup semua, korang marah. Tapi korang juga yang tiba-tiba naik harga. It's unethical. Janganlah bro. Janganlah. Jangan meniaga minggu. Cantik lah kan? Cantik lah. Tambah value your place. Dan cari pau dia orang kot lain. Pau arang ke, pau ais. Beli peti ais. Masukkan ais. Jual kat luar RM1 ke jual RM2. Itu boleh. Itu tak apa. Jual. Alah. RM2 bayarlah daripada kena beli kat luar. Yalah. Kan banyak strategi lah. Parking nak cuba. Aduh. Unless tanah tu korang sewa kat depan tu, tanah orang kau sewa nak parking. Itu tak apalah. Tapi ini kau itu tak charge. Tiba-tiba kau dah ambil RM5 pula. Marah orang. Marah kau marah balik. Apa benda lah.
Ni tak clear cut daripada awal kan, problem kat tu kan. Lah, gentle lah, nak niaga gentle lah. Hmm. Campus pun gentle lah, gentle lah. Janganlah belasah aku kat group tu, kesian aku. Aduh. Okay, bang. Dari sudut owner, saya tak tahu ada ke tak perbincangan between owner ke macam mana. Dalam in your business line, ada price competition ke? I mean like ada price slashing punya orang ke? Aku tak tahu. Contoh, sebab benda ni quite subjective kan, pricing kan. Adakah abang buat comparison macam, okay, campsite aku bagi macam ni, aku letak harga macam ni. Campsite dia bagi macam tu, sama macam aku tapi dia letak harga tinggi. Adakah abang buat this kind of studies? Sebenarnya nak tahu harga dia macam mana, harga dia macam mana, harga dia macam mana. Study tu, real proper study tak adalah. Cuma tengok-tengok, saya tengok diri saya balik, berapa yang aku sanggup bayar kalau aku nak kacak kemah ni. Sebab saya ni kesumbang sikit, saya tak campur dengan orang. So tak, aku pun tak pernah pergi campsite orang actually. Sebab my style of camping ni masuk hutan seorang, real hutan lah. So I don't really pergi campsite, tak pernah pun, tak pernah bayar campsite orang pun. So tak tahu pun berapa lagi, baca kat group je. So when saya buka sendiri, when I decided to do this, saya fikir-fikir RM30 boleh kot. Kalau laki bini RM60 okey lah kan. Yeah. And bila saya test tengok orang bayar dengan senyum, ah okey lah tu, tak ada orang komplain lagi so far. So yang my package is RM180, yang semua lengkap, bawa makanan je. Tilam, bantal, kelambu, semualah, periuk, cooker semua RM180 untuk dua orang. Ah, mula-mula cakap, mungkin mahal. Ingat ni. Dah biasa camping sendiri kan? Okey, orang bayar sebab pada dia, dia camping pun 3 bulan, setahun mungkin 2 kali je. Tak payah pergi bawa bawa makan, semua siap. Siap masak sekali ke apa? Sorry? Siap package habis. Tu siap dimasakkan sekali ke atau masak sendiri? Tak. Dia masak lah. Dia bawa food dia masak. Tapi semua alat untuk equipment lah. Semua ada. Semua. Cukup lengkap. Alah macam tak tahu. Aku beli dengan kau juga semua benda tu. Kita buat-buat tak tahu lah. Buat-buat tak tahu. Kalau tak cukup esok hantar. 20 kali flash sheet tu. Habis. Sampai tak ada. Habis. Tak sempat orang lain nak beli. So harga, saya tak pernah compare lah. Just, alah kita pun bisnes kecil-kecil seorang-seorang hutan, just test-test. Cara kampung. Marketing, study secara kampung. Cari sendiri. Suara tak ada bro. Tak dengar suara bro. Tak dengar suara bro. Bro. Bro, suara tak dengar. Suara tak dengar. Hello, hello. Hello, hello. Kau dengar aku tak? Ha, okey. Dengar. Ada. Apa hal dah? Aku pun tak tahu. Tekan, buka solitaire, okey.
Tak tahu lah, laptop ni kuat judi kot. Union Nervous tu kan, sampai aku terlupa apa tadi aku nak tanya. Baju baru bro. Baju baru. Ion Big. 90% Ion Big. Ion Big je. Okay lah, okay, habis lah. Orang handsome pakai baju apa? Handsome lah, apa nak goyang. So okay lah, tadi so artinya Abang Eddie tak tahu lah your price is okay ke tak macam tu. I mean like pernah buat study tanya visitor orang yang datang tempat awak, eh harga aku okey ke tak tempat kau? Tak pernah tanya pun, tapi tak tanya. Kita tengok air muka kan, bayar tu dengan senyum ke bayar dengan masam. So so far semua bayar dengan senyum. Was okey. Oh tiba-tiba tak banyak komen. Ha? Suara like. Suara aku dengar? Suara like. Mulut jalan suara sampai. Oh, ya. Yeah. Gak. Sorry geng. Okay, ada banyak komen cakap suara tak dengar. Bagi masa kejap kita nak tengok apa masalah. Ha? So suara dengar adik? Lag eh? Oh. Mulut jalan suara sampai. Oh, jangan aku check kat sini jap. Ya, dekat kita suara okey tak? Suara aku jive dengan mulut tak? Okey. Yo end lah bro, ingat. My end. Okey. Ha, yo end. Benar. Kena minum baru keluar suara. Okey, aku minum. Jap, minum bang. Kering lekap. Okey, about check. Okay, ada soalan eh. Pendapat lah. Apa pendapat Abang Eddie pasal check-in dengan check-out campsite? Check-in, check-out. Betul tak? Masuk pukul 12, keluar pukul 1 eh? Macam tu eh? Ya. Yeah. Okay. From your, okay, untuk HBTR, check-in, check-out time macam mana? Okay, kita check-in pukul 11 ke atas. Check out bila makanan habis. Ataupun kau dah bosan. Ataupun dah bini dah. Ataupun bos suruh balik. Baru check out. Kecuali hari Sabtu. Kalau masuk Jumaat, hari Sabtu keluar. Kena keluar before 1 o'clock. Sebab orang nak masuk lepas tu. But most of the days kita, sebab saya limit, kita limit number of packs. Separuh lagi ada tempat banyak lagi yang boleh pasang. Tapi on Saturdays kadang-kadang yang ni keluar, yang ni nak masuk. So kita, tapi on any other days, keluar sampai makanan korang habis ataupun korang dah bosan. Oh tu yang tak kejar aku kat emok tu. Yo yang tidur. Tak tahu dah maghrib lah. Tapi tak boleh kita marah campsite owners lain yang buat timing. Sebab dia ada macam saya cakap tadi awal-awal, dia ada sebab-sebab tertentu. Mungkin pekerja dia kedua nak baliklah. Sebab dia tak bayar, dia tidak plan untuk bayar gaji bulanan, dia ambil pekerja sementara. Kau kerja sampai kedua balik. So kena keluar sebelum kedua sebab pekerja nak cuci. So ada sebab-sebab dia. Tak boleh marah sebab macam saya cakap tadi, baca menu dan tanya dulu sebelum pergi. Rasa-rasa tak kena, jangan pergi. Tak boleh kita, aku tempatnya best lah, aku nak pergi juga. Tapi kita pula yang buat undang-undang untuk dia. Tak boleh. Kita yang tentukan dekat campsite owner tu. Tak boleh. Aku nak keluar pun, kau panjang lah sikit masa kau. Sebab itu tidak adil. Sebab we cannot expect yang kita bayar tu, duit yang kita bayar pada campsite owners tu, kita tak boleh dictate dia apa yang kita nak. Kita hanya boleh padankan sejumlah wang yang kita nak belanja tu, padankan dengan apa yang dia boleh bagi. Kalau tak padan, cari tempat yang boleh padan ataupun yang semaksimum yang boleh padankan. Kita tak boleh dictate, tak boleh tentukan, aku nak pergi tempat kau ni, kau kena bagi aku masuk pukul 9, aku nak keluar pukul 7, lusa kan. Lepas tu orang tak bagi marah, apa punya campsite lah, bangang lah. So keluar pukul 2. Tak boleh bro. Kan? Normal. Sebab
kalau nak tengok check in check out ni basically depends on management lah kan. Kalau dia jenis ada SOP in between 1 jam tu, artinya kau kena check out pukul 12, kau cuma boleh check in pukul 1 supaya aku ada masa 1 jam nak bersihkan toilet kau ke apa ke. Ya, kan toilet tu kau marah juga. Macam kedai kau, kau tak boleh. Aku nak beli pisau, kau kena buka sampai pukul 12 sebab aku boleh pergi pukul 12 je. Tak boleh lah pukul 10. Tapi kalau ini kita boleh buka pukul 12, tak ada masalah. Tak ada. Tutup pun tak apa. Tutup pun tak apa. Hantu tu. Aduh kan. Ya, yeah, untuk macam katalah kalau kata nak membangunkan what so-called pasaran pasaran kampus kan, the market itself, mungkin ni just idea lah, mungkin pengusaha campsite berpersatuan ke, berbincang, I don't know. From your point of view, basically perlu ke tak persatuan pemilik, persatuan pengusaha campsite ni wujud? From your point of view lah. Aku persatuan-persatuan ni daripada sikit aku tak minat bro. Sekolah aku tak masuk satu pun. Aku masuk pengakap sekejap. Lepas tu aku masuk St. John Ambulance sebab awet ramai. Itu ya? Sebab persatuan ni banyak cakap, banyak tu diri lah pada aku lah. Tapi, pasal tak minat dengan persatuan. Jadi, that's why first that struggle. Boleh dictate supaya banyak beli kan. Satuan penjual barang outdoor. Jom kita bersatu, kita minta supaya jual kita murah sikit supaya kita boleh bagi harga murah. Tu mungkin. Tapi apa yang boleh apa yang berfaedah untuk pengguna. Saya tak mungkin buat dapat. Understood. Yang main game ke apa tu? Ada tadi tak tahu main game ke apa dia orang ni. Aku suruh buat note, main game sekejap lagi tengok potong gaji seseorang. Okay, sorry guys, ada banyak background sound tadi. Sebab dari tu lokasi kita, kedai masih buka dan lokasi kedai kita orang ni dekat dengan jalan besar. Bila tiba-tiba mak rempit lalu memang berdentum sikit lah bunyi. Tak boleh nak buat apa lah. Okay, soalan bang daripada Syafiq Izwan. So nice juga. Soalan dia, apa future plan HBTR? I mean, Airbox by the River. Ada apa-apa yang bakal dibuat untuk dimajukan ke? I don't know. Package of anything? Kita tengah berbincang dengan Coleman. Satu jenama camping item lah. Untuk buat satu package yang upscale sikit untuk mencuba barang-barang keluaran Coleman macam dapur, meja, kursi, kemah. Kalau mungkin nak beli, mungkin wow, spend banyak duit untuk beli barang Coleman mungkin alamak. Tapi boleh datang test dulu. Berbaloi tak aku belanja banyak ni? So datang duduk satu malam. So that is in the pipeline. Mungkin ada tak tahu berapa banyak lagi. Tengok kemampuan modal juga lah. Besar modal untuk buat Coleman Experience. Coleman Camping Experience Center. The first in Malaysia. HBTR akan jadi You'll be the host punya. For that program lah? For that, yeah. So
Why Coleman? Why Coleman? Because I... Why Coleman? Okay, punya banyak brand lah. Why Coleman? Satu, dia punya... Dia ada aesthetical memory ke apa? Beli barang ni, kita boleh beli apa saja brand actually. Kalau nak cerita pasal brand, brand saja. So, tapi tengok pada service. Apa yang kita dapat from duit yang kita keluarkan banyak tu. Now, Coleman, dia tak menjanjikan kemah tak bocor. Sebab daripada kilang kan, mana kita tahu. But, dia janjikan service yang bagus. You come over, kita bincang. Kalau kita tukar, kita boleh tukar. Ataupun kita repair, whatever. Now, ramai yang cakap lah, beli kat komen Malaysia mahal lah. Baik aku beli, kalau nak beli komen aku order online, boleh. Ataupun banyak parallel import yang bawa masuk, yang jual. Kalau bocor apa jadi? Nak hantar balik Jepun kat siapa, nak hantar kat siapa? Now, if you buy from komen Malaysia, wow. Tiba-tiba aku promote komen Malaysia. If you buy from local distributors lah, macam Core kan. Kalau beli dengan Core, ada apa problem lah, nampak muka Syafiq tu. Hey, bro. Kan? Ini beli daripada... tak tahu mana. Lepas tu kalau apa-apa jadi kan dah susah. Untuk jimat tu RM30 punya pasal kita. So support lah local dealers, support local business. Support lah orang-orang core ni. Dia orang bukan untung banyak pun kamera tu RM20, RM30 kan, bukan untung banyak pun. Kan? Sometimes people memang ingat untung besar sangat. But support them. Mahal RM10 pun belilah dengan dia orang ni. Apa-apa hal nampak muka dia ni. Eh, kamera aku bocor, apa kau boleh buat? Lagi pinjam dulu ke, repair ke, whatever. So, ramai yang cakap online, bayarlah, baik beli. Beli aku import sendiri, aku beli direct. Boleh, tak ada masalah. Cuma bila ada problem, you'll be in trouble. Will be problem. Bila ada problem, jadi problem lah. Jadi problem. Why Coleman is dia punya, saya suka dia punya support. Direct. Kawan saya beli satu 6P RM3,600 pakai sekali bocor, first day pakai hujan lebat bocor. Now 3 hari lepas tu pergi Mid Valley tukar baru, no question asked. Bagi yang bocor, ambil balik yang baru, bayar mahal sikit, yes, tapi you pay for assurance and guarantee and that sort of service. Coleman provide that. So, tanya Abang Eddie minat dekat Coleman because of that kind of services lah yang dia bagi. I'm dealing with real people. Bukan, bukan. I'm dealing with real people yang boleh budi bicara. I see. Okay. Sebenarnya why Coleman tu aku yang nak tanya tu. Yeah, baru faham kan. Okay. Ada, okay, 7 soalan daripada kawan-kawan kita kan. Mystic Black, nama Facebook. Oh, okay, dia tanya. Ni yang paling tahu tu, upgrade out. Okay bang, dia tanya pendapat Abang Eddie. Camping ni kan, saya ulangkan sikit, camping ni dia nampak macam meletup-meletup semenjak COVID melanda Malaysia ni lah. Probably. From my point of view pun personally rasanya nampak macam tu. Okay, how about from your personal point of view or as a HBTR point of view? Benda ni dia trending je ke? Atau dia akan merusut nanti? Sebab dah boleh pergi overseas. Saya dah lalu banyak phase, fasa dalam hidup. Malaysia ni dia memang macam tu. Ada satu phase lama main kereta kontrol. Semua orang nak main kereta kontrol. Aduh. Then, boom, semua nak main drone. Jalan pasar baru jual drone. Dia memang macam tu. Memang macam tu. Tetapi, yang the real enthusiast ada. Yang bertukar-tukar ni mungkin 60-50%, tapi ada 50% yang the real enthusiast. Dia dah memancing dah 30 tahun, dia mancing je. Kan? Orang lain main benda lain pun dia mancing je. Mungkin dia pindah pergi main drone kejap, balik mancing. Macam kau lah, banyak gunung. Buat apa pun lepas tu, tapi gunung tetap di hati kan. So, Memang trending. And saya duduk kira-kira pun, alah, paling lama pun setahun je lagi lah orang camping. Tak kira lah dah buka sempadan ke, tak buka ke. Dia ikut trend. Dia ikut kawan. Hiking. Semua nak hiking. Sekarang basikal. Semua nak main basikal.
Sebab basikal wow, sebab banyak awet main basikal. Aku pun nak main basikal kan. So dah sama macam dulu. Welcome to Malaysia. Malaysians memang macam tu. Dia ikut trend. Memang itu ada masuk marathon. Semua orang nak lari marathon. Kan grup lari dah slow. Grup basikal. Kan ni grup campaign. So you expect dalam setahun lagi dia akan berkurang, akan flat sikit lah. Akan berkurang, yes. Akan berkurang. So yang mula baru-baru nak buat campsite tu, fikir-fikirkanlah. You have like 1 year to... Ada juga ni orang tanya ni. Yeah. Kan? Sebab tadi abang cakap pasal buka campsite kan. Okay, satu soalan daripada Ahmad Nadir. Daripada Ahmad Nadir, tak tahu abang ID kenal ke tak. Nadir Mai Parang. Dia tanya, cost setup untuk campsite mahal ke tak? I mean, kalau in your experience, nak setup the so-called campsite. Subjektif. Sebab sama macam nak buka kedai. Kedai tu nak ada berapa display case. Macam saya, tak banyak sebab kita tak buat luxury. Tak adalah nak sampai nak tambah toilet. Toilet seadanya, repair apa yang ada. So kalau from scratch, tanah tepi sungai yang masih hutan, nak jadikan campsite memang mahal. Infrastruktur tak ada. Saya infrastruktur dah ada, jalan dah ada. Jalan piping air dengan kumbahan air tu yang paling mahal sini. Mana nak buang air kumbahan, kan nak masuk balik dalam sungai. Najis-najis semua. Kena buat sam, kumbahan najis. Kena buat saluran air, kena buat jalan. The infrastructure is very costly. Saya bernasib baik sebab infrastructure dah ada. Elektrik dah ada. Bekalan air pun dah ada. So not much work needed lah. Katanya cuma daripada from scratch lah. So anggaran kalau buka campsite, katalah with your infrastructure. Kalau katalah datang kat tanah kosong nak buat infrastructure macam you ada sekarang, what? It's going to cost around 30, 50. Sekar 50,000. Kosong sekar 50,000. Tak ada, jangan sentuh. Jalan je dah. Oh, kosong eh. Upah kes potong pokok kata tanah dah 400-500 satu hari. Minggu tak siap, itu baru satu kes. Nak buat piping lagi kaki satu, roughly lah rule of thumb sekar 50,000. Yeah, I'm talking about kosong eh. Tanah hutan ataupun tanah ladang di sintayan tak ada apa lagi. Sekar 50,000. Tak ada, jangan tak boleh. Consist of tanah tu sendiri ke atau just nak nak buat je? Tak, habis sekar ni. Ini tak masuk harga tanah bro. Kalau harga tanah sekar 50,000 esok aku sampai. Bayangkan tanah tu 200 meter jadi jalan besar. Tak ada jalan. Nak kena buat jalan 200 meter. Ya. Yeah. Oh, dia orang kaki parking kat luar jalan 200 meter kan. Kena buat jalan. Itu pun dah tak berapa dah. Jalan je. Satu lori crusher run dah 500. Satu lori crusher run tu lah. Berapa jengkal ya dapat? 20 kaki pun belum tentu boleh kata lagi. Oh, sikit je crusher run tu. So, katanya cost setup campsite ni kalau from zero memang RM100,000 jugalah eh. Memang. Boleh. Memang RM100,000. Bijak RM100,000 juga. Kalau kamera mounter, teka, kalau dapat 10 pun dah nasib baik kamera mounter boleh masuk. Kalau seka dengan flysheet dia. So flysheet sekarang dulu jengkal je. Flysheet sekarang paling busuk-busuk pun yang Flying Fox tu orang bawa. Dulu kurang ke. So per square feet run mungkin 30 kali 30. Untuk mounter flysheet. Minimum. Tu seka 43,000 bagi dengan 30 blablabla, mungkin dapat 10-15 saja. Seka tak masuk jamban, tak masuk shelter benda lain lagi. Kata kita masuk 15. Cap satu tapak dapatlah RM50 lah. RM500 10. Satu minggu, bulan 2,000. Nak bayar dengan apa loan? Nak bayar loan apa benda kan? Nak bayar gaji lagi. Quite costly lah. Alright. Abang Nadir rasanya dah sedikit sebanyak terjawab sikit. Apa concern daripada ni? Yang
banyaknya resort sekarang, resorts sebab resort tak berapa nak jalan, so they convert resort area tu kepada campsite. Itu itu viable. Sebab dia dah semua infra dah ada. Jalan, toilet, air kumbahan, lighting semua dah ada. Dah dia tinggal so, nak run je. Itu yang tahan lama sekarang campsite ialah resort lah yang dia convert to campsite. Yang dalam hutan tiba-tiba ladang getah nak jadi campsite, buat quite risky. Amat-amat risky. Very good luck lah. Very good luck lah tu pada orang yang buat. Good luck lah. Okay bang, ha, ni ni rasanya bagi artikel lah, tapi tak apa sebab orang tanya aku forwardkan dia. Dia tanya soalan dia, apa pendapat Abang Eddie pasal campsite yang dah confirm tapi bila sehari nak pergi, tuan campsite kata orang yang dah tengah duduk tu dia nak extend lagi 2-3 hari. So kita yang dah confirm nak datang ni dia cancel kan. SBTR pernah buat macam tu ke tak? Ataupun what's your point of view in this? Artinya campsite tu dah ada 2-3 hari orang duduk. You nak datang esok, dah booking awal lah. Tapi before you datang, owner dah call cakap orang yang ni nak sambung stay, so you tak boleh masuk. Faham. Saya, to be honest, jadi sekali dekat saya SBTR. Tapi itu overload, terlupa yang dia dah booking. Tiba-tiba penuh, terpaksa cancel. Marah lah, tapi kita minta maaf lah nak buat macam mana kan. Saya punya salah. Tapi kalau yang nak extend, tak boleh. Kalau dah janji, orang dah nak masuk, kita tahu dia nak masuk besok, saya tak boleh, tak boleh extend, minta maaf. Dan macam mana merayu pun, kita tak kasi. Jadi, tak boleh lah. Owner sendiri tak kena strict lah kan. Kau check out hari ni, kau kena keluar hari ni lah. Sorry, tak boleh. Ada orang nak masuk. Yang jadi kat saya sekali tu, alamak, rasa gila punya, guilty gila. Sebab overlook kat dalam, alamak, dia ni ada booking lah pula. So, salah setting. Terpaksa cancel, dia yang last booking. Oh, marah dia. Kita buat macam mana kan, kita silap. So, kalau ada owner yang buat tu, kalau katalah ada owner campsite yang dengar tu, mungkin boleh ambil this point of view lah kan. Yang kita tak marah. Elok lah. Janganlah buat macam tu. Marah orang. Jangan timbul orang. Orang marah kat korang, kami pun kena juga terbabit, terpalit. Tapi kalau kampus tu yang memang tak nak keluar macam mana? Adakah you are ready to the extent nak report polis? Kalau kata kampus tu tak nak keluar? Just in case lah. This happen. Budi bicara. Boleh pujuk lagi dah. Bukan kerja polis ni. Polis kerja. Dia bukan wajar, cuma dia nak camping lebih je lah. Tapi, okay, tapi saya ada backup plan actually. So, because this place besar, tak pernah maksimum pun. So, okay, boleh. Kalau nak juga extend lah, angkat kemah pergi duduk belakang. Tapi so, dia pindah lah. Tak nak jadi lah. I mean, that's a backup plan that you have lah. And kita maintain distance 20 kaki antara setiap kemah, kecuali dia satu group. Pelan-pelan group, antara satu group dengan satu group, 20 kaki kita maintain. Distance. Ini pun dalam soalan saya kan. Sebab pasal, bukan sebab COVID saja, sebab kita value orang punya privacy. Kadang bila dah satu group, 10 orang tu agak bising lah, sembang. Tak nak ganggu sebelah, kita jarakkan awal-awal lagi dah jarakkan. Dah nampak lah, macam group ni 10 orang, ni 20 orang, kita jauhkan group pada orang lain. Artinya, you ada apply carrying capacity concept lah. Maksudnya, sehari berapa orang maksimum yang HPTR kalau rasa boleh? Kalau nak boleh masuk dalam 120 campus. Kalau penuh lah, pagar ke pagar, buat macam rumah tinggal kan. Buat macam pasar malam. Tapi kita maintain 40 orang sahaja. 40 orang. And on top of that, you akan bawa, akan cuba pastikan between team, between group to group, 20 feet lah. Yes. You akan cuba buat that discipline. I see. Baru aku nak tanya soalan tu, dah terjawab pula. Ada satu, share pengalaman lah. Liku-liku kehidupan seorang campsite owner lah, especially in your case, SBTR. Nak minta kongsi sikit pengalaman masa kena banjir hari tu. Sebab we heard that
previously, yeah, we heard that eh, but what, macam tak tahulah aku. HBTR itu kena dilanda banjir teruk kan. So, boleh share sikit your experience during, before, after macam mana? Oh, dia terjadi masa tak ada orang. Masa kita tutup. Tutup sebab CMCO. CMCO lah. So, banjir tu tak ada orang. So, tapi banyak kerugian lah. Kemah-kemah kita yang bagi sewa sama hanyut. Terima kasih pada kau. Budak-budak kau bagi saya cost price beli 10 kemah baru. Terima kasih banyak. Cost price. Khidmat masyarakat kau. Sebab tu lah aku terpaksa beli. Lupa lah suruh sensor part tu. Yalah. Tak ada, kita sebab untuk viewers dia point of view. Menolong sahabat dalam bencana. Saya nak balik. Mereka menolong saya dalam bencana. So, itu amat-amat dia. So, masa tu other than that. Other than that, so tak ada sebab. Tapi itulah bila. Okay. Hikmah dia. Hikmah banjir ni. Saya angan-angan nak katakan dengan pasir tanah campsite tu duk kira-kira, oh alamak, RM3,000-4,000 juga nak spend ni nak beli pasir apa semua. Tapi banjir tu dah tolong bawa pasir sungai naik, sekarang tanah saya rata balik dengan pasir. Allah Ta'ala tolong. Kesian kau budak tu kan, beli pasir tak ada duit kan. Nah, ambil kau, aku bagi kau banjir. Tapi kau tahan banjir ni, kau hadap banjir ni sekejap. Banjir hilang, pasir, zaz, tanah rata tu. Sampai sekarang. Terus cun. The power of thanks, man. Musibah jangan menyumpah. Ada sebalik musibah tu ada hikmah dia. I see, see, see. Oh, good kat tu. Betul kat tu. Dalam musibah jangan nak menyumpah kan. Sebab ada ada hikmah kan. Adab dia, adab dia. Adab lah. Mungkin sebab kita ni macam kadang-kadang, saya ni dah darah muda kan, kena musibah sikit nak mengamuk kan. Terima kasih lah ada orang-orang yang lebih tua nasihat macam tu. Sebab saya pernah muda. Aku pernah muda bro. Aku menyumpah pernah banyak muda dulu. Ya. Yeah. Marah pada musibah. Jangan marah pada musibah. Di sebalik musibah ada hikmah. Betul. It's a good quote lah for me. Oh, bang, ada orang tanya juga. Sebab tadi you ada buat, mungkin sebab bila Abang Eddie cakap for the Coleman experience, apa ya tadi? CCC, Coleman Camping Experience. Experience kan? CCE. Brother Ayub Jamil dia tanya, untuk orang yang tak biasa camping atau first timer kan, Hammocks by the River ada baby step program ke untuk bagi yang dia orang nak mencuba ke? Okay. Kita ada full camping package experience RM180 untuk dua orang. Semua ada, macam saya cakap awal-awal tadi, semua ada. Bawa makan minum dengan baju je, pakaian saja. Nah, ada juga group yang alamak, kita tak tahu pasal kemah lah, boleh tolong, kita ada instructor yang boleh buat program ajar basic camping, macam mana nak pasang kemah, nak ikat guideline, nak knots, ikat tali, nak cari buluh, nak buat pole, kalau tak ada pole pun kita boleh adakan that kind of experience. So, datang dua hari, pasang sendiri kemah pun boleh, pasang fly sheet, belajar buat api, cari kayu, buat api, kita ada instructor for that. So, tapi instructor tu additional. Artinya ada bayaran tertentu lah untuk panggil instructor atau benda tu macam package open je? RM200 saja untuk instructor. Minimum 10 orang. Minimum 10 orang untuk RM200, 2 hari. Satu hari. Sekali lah. RM200 tu bayaran extra for instructor lah. Ah, extra for instructor lah. I see. Okay. Ini Steve juga dia jawab soalan dia ni. Banyak soalan ni. Awak banyak peminat ni. Okay, Mak Dodo Muhammad Faizal, kerap tak ada organize bushcraft tutorial, class atau tryout dekat HBTR? Malulah, siapa tak kenal Abang Eddie Putra punya pisau-pisau coket apa, pisau-pisau hardware kan? And, I mean,
Personally, you did organize that atau memang nak kau organize kan? Cik, padahal memang nak buat on. Memang dah berbincang dengan kau actually, kita akan buat kan? Kan? Betul, betul. Kita akan buat. Sebab saya tak qualify nak mengajar. Because kita pun belajar, saya kampung, belajar sendiri-sendiri. Tak ada syllabus tertentu. Budak-budak kau, dia orang master, dia orang memang ada dia punya endah strategi dia nak ajar macam mana syllabus. Aku tak ada bro, aku baik. Hebat je, salah buat lain. Salah buat lain kan? Akan ada. So, selain daripada dengan kita orang, Abang Edi sendiri akan boleh ada offer that kind of package atau tak? Tak ada. Bushcraft package dia tak ada. Tak ada, eh? Sebenarnya kalau datang-datang nak try out, bang, aku ada pisau bang. Jom teman aku main potong-potong, bolehlah. Layan-layan je lah. Dia nak janji bro, aku kadang nak melayan, aduh kan. Betul kan? Tak boleh lah. Ada kita lain nak buat kan? Tak betul. Kalau tak nak, aduh apa, masak tu. Mana nak, nak masak makan lagi. Betul kan? Okay, ada soalan lagi. Okay, Abang Muhammad Zal harap terjawab sikit eh. Nanti insyaAllah untuk mereka yang lain, pihak core memang tengah buat layout program untuk kita orang buat satu. Nama pun tak tahulah, dia macam day out ke something lah. Kita orang nak buat program camping dekat HBKR. Kita apply rules yang dibawa, yang dipromotkan oleh Hammocks by the River. Oh, barang baik. Is barang baik. Bare bones, brother. Belanja sikit, belanja sikit. Oh, mak ai. Senang eh. Oh, steam lah tengok. Nice. So kita orang plan apply dengan rules sedia ada daripada HBTR dan kita orang nak buat bushcraft and survival ish punya program lah. Nanti kepada sifu-sifu kita orang akan contact, memang dah ada lah senarai-senarai tenaga pengajar. Dia lebih kepada sharing session lah. Tak adalah nak mengajar official siap bersedia bagai. Baik, insyaAllah doakan kemudahan. Oh ni. Oh. Ni gas ke? Gas eh? Oh lo 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 star brother. Petrol, petrol. Petrol eh. Besar, bulky, mahal tapi handsome. Puas hati. Lampu pun cantik. Selingan, okay, selingan. Selingan saja. Kesilirat sekejap. Minum air dulu. Kering dekat eh. Itu yang belakang tu aku tak pernah main lagi. Nanti aku datang aku nak main. Okay bang, soalan daripada kawan kita juga. Macam mana dengan security dekat camping site? Mungkin ada ancaman keselamatan daripada manusia, binatang liar. Apa yang HBTR buat dan mungkin boleh dibagi cadangan kepada owner campsite lain? More on safety lah during night sagut ikut soalan ini. Kita memang kita. Satu seluruh 4 ekar ni berpagar kecuali yang menghadap sungai lah, kita tak pagar sungai. Tapi 3 side of our land memang gated dan kita tutup pagar pukul 10 malam. Binatang buas memang kita tak ada lah sini sebab area dusun, area hutan pun hutan tak tebal sangat. Kita tak boleh cakap bagi pihak mereka yang di tempat lain. Tapi sini binatang buas tak ada, cuma yang kecil-kecil tu adalah. So kita tak boleh tak boleh deny yang binatang tu wujud sebab ni memang tempat dia. Apa yang kita boleh buat, kita cuba macam kita bela anjing. Untuk memang dia orang ni nampak ular ke apa ke, memang dia dululah sebelum kita pergi. Tapi kita tak boleh harap campsite owner saja untuk ni sebab memang kita keluar daripada rumah ke campsite tu di mana-mana juga kita tahu risiko dia, memang kita pergi dalam, kita masuk kampung dia, kampung binatang tu. So kita ambil kita punya precaution. Malam suluh sebelum langkah, suluh sebelum pegang. Itu saya amal pada zaman scout dulu. Cikgu scout saya ajar masa kecil tu. Kau dalam hutan malam, tak kira kau terror ke, kau pandai ke, suluh sebelum melangkah. Maknanya tempat yang kita nak langkah malam tu, make sure lighted, suluh. Benda yang kita nak pegang, walaupun kita tahu situ kita letak cawan dalam gelap tepi kemah tu, kita tahu itu bag kita pun. Suluh sebelum pegang.
So saya pegang ni, suluh sebelum suluh sebelum pegang di waktu malam. Ini langkah-langkah yang kita boleh cegah kena jengking ke kena sebab tempat memang ada celah-celah daun-daun kayu tu semua ada. Semua dia tempat dia. Takkan hari-hari nak selak daun kan mati ya. Kan dia termasuk dalam beg ke dan always tutup kelambu kemah tu tak kira siang malam pun buka hanya untuk masuk dah masuk tutup buka keluar tutup jangan malas sebab kita tak tahu apa yang masuk bila kita buka siang hari kan malam tiba-tiba aduh kena kala jengking marah campsite owner tempat kau ni ada jengking ah macam mana nak jawab kan dia memang tempat dia tak boleh campsite owner yang cakap sini tak ada jengking tak ada ular membohong membohong usah bohong jangan bohong campers bagi nasihat cakap mungkin ada tak pernah nampak lagi tapi kemungkinan dia ada tu ada sebab ni tempat dia betul so, okay ke dia registry pernah ada klien yang terserempak ataupun terkena sengatan atau patukan ke apa benda so far tak ada yang ada jumpa ular lidi ular daun adalah celah-celah daun yang berbisa belum jumpa tak ada tapi kita tiap-tiap masa kena berhati-hati so awareness sentiasa kena ada lah kan tak boleh nak abaikan lah ya baru yang kena ni yang rasa dia terror kita dalam environment luar ni kita biasa dalam ketakutan kita kena takut bila sebab bila takut kita berhati-hati jangan over berani alah aku lah biasa alah aku jangan bila kita hilang rasa takut tu kita akan hilang rasa berhati-hati tend to take things for granted betul sebab kita rasa selesa kan ya okay, bak. Ada satu ini soalan daripada saya lah, saya peribadi lah. Sebagai pengusaha campsite, macam manakah cara yang awak rasa bagus untuk your user, campers ni bagi tahu harga kau mahal, kau tak patut ke apa benda instead of just ranting dekat media sosial, social media. I think is there ada from your point macam kalau kau tak puas hati kau cakap aku depan-depan ke kau WhatsApp ke kau bantah surat layang ke apa benda ke I don't know. Kalau kata ada lah. Okay. Tak nak cakap pembiar kau ada. Kalau saya. Kalau saya. Oh you lah. Ya. Saya pergi makan cilah ke RM8 jual mi tak rasa apa kan. Bukan aku balik rumah kedai tu macam sial lah bla 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 bla. Tak ada pedahnya tu. Satu, kita tak tahu mungkin tukang masak dia hari tu terlupa tahu garam ke apa ke. Solve the problem there and then. Sorry, jangan ada masalah orang kita. Minta maaf cakap, kita tak selesaikan isu. Isu dia, air banyak ni kau jual aku RM8, aku tak puas hati. Itu isu dia. Dia tak selesaikan isu air tak cukup RM8 ni. Dia pergi pick on other things. Belagak lah gitu, aku benci dia lah. Benda ni tak selesai. Benda senang je. Bro. Air takkan banyak ni je RM8. Oh ya ke? Rasa mahal je. Takpelah saya tambah sikit. Benda boleh settle bro. Benda boleh settle. Won't do any good. It will just create other things. Memang lah aku dah pergi kat situ. Memang macam sial lah jalan dia. Benda lain pula. Benda ni tak settle. Well, the core issue, the core problem dia adalah air tu kurang mungkin, kan? Mungkin tukang masak tu air tu terletak sikit ke apa. Kita tak tahu. Pergi settle core issue tu. Kan? Mungkin dia tersalah charge ke apa ke. Betul ke? Alamak. Saya tercharge dua kali ke? Settle. Mungkin lah. Saya tak tahu. Pergi settle there and then. Core issue dia. Bang, apa ni? Saya dah bayar ada tapak. Abang charge lagi saya tiga kepala. Saya kira-kira. Ya ke? Yang tapak tu sebenarnya bawah tumpah. Mungkin. Kan? Mahal ni, cik. Alamak. Kita nak dah patut. Takpelah. Macam ni lah, cik.
Sebab dia boleh settle benda-benda. When you talk, face to face, things get settled. When you talk, this one the other way, this one the other way, benda tak boleh settle. Benda tak settle. Lagi berat jadi dia. Kau datang pau ke nasi goreng kan? Aku settle dah. Eh, tak boleh lah bro. Ya, okay, gak, clear gak lah. So aku nampak kat sini, sebagai campus, kau dah pergi tempat kau nak camping tu. First, macam Abang Eddie cakap tadi, get the menu first kan. Pastikan menu tempat tu kau dah tahu. Dan bila kau sampai, of course, bila menu kau dah tahu, you need to pay accordingly lah. Bayar seperti mana yang kau tahu. Tapi kalau harga dia macam, apa ni? Kira macam ni, kau minta lain. Kita berdepan lah. Settle situ juga. Bukan bayar, lepas tu dalam kereta, tak mahal lah. Balik tempat tu mahal lah. Kan? Dia jadi macam mengadu domba lah. Okey lah, betul juga. Sorry kepada viewers. Malam ni bukannya aku nak hantar viewers sangat, aku bukan nak hantar media sangat. Tapi for me, I just need to. Sebab saya pun bukanlah seorang campus yang berpengalaman lah kan. Ramai ya kawan-kawan tahu kalau bab-bab camping-camping, especially bawa family apa semua, still new lah. Nak ambil charger sekejap, bateri dah. Okay. Okay guys, Abang Eddie dia pergi ambil charger sekejap. So, along the way ni, kalau ada korang ada sebarang bentuk soalan, boleh just type in your comment dekat live kita ni. Nanti saya akan bacakan lah pada Abang Edi. Dan buat masa ni ada dah beberapa soalan yang saya dah parking untuk ditanyakan dengan Abang Edi. Kita masih ada banyak masa juga ni, ada dalam setengah jam. Jadi insyaAllah boleh ada ruang dan masa lah untuk 2-3 soalan lagi. Oh, ada komen. Isu dia kau kuat sangat raca, banyak item dalam bakul lah ni. Okay, untuk yang tak tahu, kami yang buat, yang hostkan program Tujuh Hutan ni, kami dari, nama saya Badik, kami dari Core Outdoor Tactical. Rasanya tadi aku tak introduce pun, dah sejam lebih baru ingat. Kita orang ni kedai yang menjual barang-barang camping dan tactical. So camping ni of course lah berpecah daripada camping biasa-biasa dengan pendaki gunung dan barang tactical seperti pisau, lampu dan beberapa multi-tools dan beberapa item lain lah yang berkaitan dengan barang tactical. Kami, lokasi kita orang ni dekat Taman Melati Setapak, KL. Kalau siapa-siapa yang datang dekat area sini, boleh jemput lah sehingga kita orang buka Isnin sampai Sabtu 12 sampai berapa lah? Allahu Akbar. 12 sampai 9. Kita buka pukul berapa? Aku lupa tiba-tiba dah. 12 sampai 10. Astagfirullahalazim. 11 sampai 10. Sorry, dia timing kerja kita orang baru shifted again sebab PKP lah. Before this, dulu kita orang 12-12. Sekarang ni 12-10. So, tentunya macam sekarang, baru 9.30, kedai masih buka lagi, bolehlah datang singgah. And kami kat sini datang nanti kami datang datang kat sini tak ada masalah. Kalau tak boleh pun boleh tengok-tengok, dan kalau kata ada apa-apa topik bolehlah ditanya-tanyakan, soalan boleh ditanya-tanyakan. Dan another note untuk Tujuh Hutan, tajuk kita orang cover sangat luas. Kalau kata geng-geng campus yang viewers yang sekarang ada ni mempunyai tajuk yang interested nak tahu for next session, boleh time in comment, nanti kita orang akan take note dan akan cuba organisekan lah program Tujuh Hutan berkaitan apa yang korang nak tahu. Of course, benda dia mestilah berpaksikan dengan hutan ataupun yang keliling-kelilingnya. Camping ke, naik gunung ke, equipment ke, tools ke, your everyday carry ke apa benda ke. As long as topic is there, yang berkaitan dengan hutan ataupun tak jauh sangat, kita boleh cuba usahakan lah cari orangnya. Okay, kita cuba tengok. ada juga lah, betul lah bang. Ada juga orang komen, ada juga campus yang nak boycott campsite sebab harga charge mahal. Itu memang from our point of view, on you lah kan, masing-masing lah. Kau nak boycott, kita tak boleh nak halang sebab kita pun bukan, we are not your parents.
Tapi kalau personally memang kita tak buat lah kan. Kalau saya rasa saya pun buat macam Abang Eddie cakap. Sebelum datang, confirmkan any type of payment yang ada. Sometimes hidden charges tu pun not so called hidden pun kan. Orang tu, dia dah berzaman dah buat parking charges. Tapi kau datang, kau tak pernah pergi ke campsite yang kena ada parking charges. So why not sebelum datang cari owner ataupun cari management sana, tanya. Take the menu lah. Dapatkan menu lah. Ya Allah, lapar bang. Bak datang sikit. Tak terfikir tu buat makanan. Ya, supaya ramai lagi dapat info. Johor buka group WhatsApp. Okay. Untuk abang, untuk Aini juru gambar, kita orang memang ada group WhatsApp. Nanti kita akan sharekan lah. Kita ada panggil group WhatsApp kita orang, Core Info Center. Di situ kita mengumpulkan pendaki gunung, campers, tactical team, macam-macam orang. So kalau ada benda-benda soalan yang berkaitan dengan camping ke, tactical ke, apa benda ke, boleh just shoot it there. Dan kita akan cuba jawab lah sekepakaran kita orang. Dan rakan-rakan lain pun dibuka juga ruang untuk menjawab dan berkongsi. So tak ada masalah. Abang ni kelakar bila sembang. Abang Eddie ni memang kelakar. Kena lepak dengan dia depan-depan lah. Lagi kelakar. Dia dalam video macam ni, Abang Eddie agak formal lah. Dia baik sikit lah. Sopan sikit. Kurang mencarut. Kurang mencarut. Cuba kalau depan bernanah telinga. Hey viewers, gang, ada apa-apa lagi soalan nak ditanya pasal tajuk kita hari ni? Campsite, mahal ke murah? So Abang Eddie, ini soalan saja-sajalah aku tambah sementara belum ada soalan tambahan. HBTR ada potensial ke untuk turun harga? I mean like in the future tiba-tiba harga jadi 25 ke apa ke? Is there a potential? Dan if yes, kalau, why? Kalau aku turun harga tu berapa aku nak makan bro? Malam makan apple lah. Dinner makan apple eh? Aduh. Ini tak ada. Tak ada. Minta maaf, tak ada. Okay. Okay, ada orang tanya. Oh, dah rugged dah. Ni nombor 8 eh? Ya, yeah, nombor 8. Nombor 8, opinion nombor 8. So, kalau siapa yang berminat untuk menggunakan opinion, boleh cari kita orang. Apa tadi? Soalan tadi lupa. Okay. Okay, ni tak apa, saya tanya je lah daripada rakan viewer kita. Apa pandangan terhadap campsite yang terlebih kemudahan kan? Sampai hilang nilai-nilai estetika camping. Eh, itu bukan soal kita nak question. Mungkin terlebih buat kita tapi untuk orang lain tak cukup juga. Sebab camper dia ada banyak level. Kita tak boleh, sebab kita suka camper camping dalam hutan, kita tak boleh marah orang yang bawa peti ais pergi camping. Itu dia punya pasal. Sebab bila keluar camping dengan family, lebih-lebih lagi dengan family, kita kena cuba sedaya upaya untuk menjadikan keadaan kita kat luar tu selesa dan selamat. 2S. Selesa dan selamat. So, selagi mampu, mampu dari segi kewangan dan juga kederat, selagi itulah kita cuba untuk memaksimumkan safety and comfort kita di luar. So, setengah orang dia rasa kena ada bumbung lah bahawa aku nak pasang kemah supaya aku tak payah letih keluar flysheet ataupun selamat anak aku kalau hujan ribut pun apa-apa jatuh pun selamat. Itu dia punya strategi dia untuk membuatkan keluarga dia safe and comfortable. Selamat dan selesa. Kita yang masuk hutan ni tak boleh nak camping tapi duduk bawah wakaf pasang kemah tak apa-apa. Tak boleh macam tu bro. So, kita tak boleh cakap, oh campsite tu apa dia punya campsite tu. Ha, ada plaza lah, siap ada jalan, siap ada ni. Sebab dia target market yang macam tu. Dia tak target awak yang suka duduk dalam hutan pasang hemok saja. Itu, that's not your place. Orang korang pergilah naik gunung. Ha, naik, ikut traffic naik gunung. Ha, baru rasa kan.
Kan? Okay. Tengah-tengah punya pasang hemok tu, bam, hujan turun. Flashy tak sempat. Nah, kuyup. Hemok dah kuyup, malam tu nak tidur. Menggeletor. Kalau suka macam tu, pergi macam tu. Janganlah pergi campsite yang ada bubung tu. Janganlah marah. Janganlah. So, yang masalah, dia nak tapi dia tak mampu. Lepas tu dia kutuk. Ah, itu yang penyakit hati. Itu penyakit hati. Itu. Dia suka tu, aku unta tu besar. Dia tak mampu. Tu apalah kemah besar bagak macam baglo lah. Selalunya yang macam tu aku tak, aku benci orang yang macam ni, orang yang ada penyakit hati. Aku tak suka. Aku tak akan dekat dengan orang yang ada penyakit hati ni. Itu minum 3 baldi zam-zam pun tak dapat buat apa. Tak boleh, man. You are not in the position to even be my friend lah. Ya, nak duduk semeja dengan aku janganlah. Kau ada penyakit hati. Biarlah, dia punya suka lah dia nak bawa peti ais ke. Selagi dia tak menyusahkan kau, tak minta duit kau, apa yang kau nak sibuk? Dia nak beli kemal RM1,000 ke, dia nak pergi dalam hotel Hilton ke, dia nak sewa bilik hotel, dia pasang kemal. Dia punya pasal. Dia nak maximisekan dia punya safety dan keselesaan untuk family dia. Apa yang dia buat bukan soal, bukan kerja kita untuk question. Because basically dia tak ada SOP untuk dapat SOP untuk jadi true campers, right? There's no such thing as true campers. There's no such thing as true camper. Camping tu pun orang tak tahu definisi camping tu. Definisi camping. Apakah definisi dia? Apa camping ni? Camping ialah mendirikan shelter di luar kawasan normal kita, seperti di luar rumah. Kat luar pun camping. Kita buat shelter untuk tujuan, banyak-banyak tujuan. Satu, libur. Untuk berhibur. Saja nak rasa tidur bawah bintang. Ataupun dalam keadaan terdesak, survival. Alamak, rumah terbakar, kena pasang khemah ataupun banjir. So, istilah camping ialah mendirikan shelter di luar kawasan normal kita. Maknanya luar rumah lah. Dan bila kita dah buat shelter tu, kita akan cuba sedaya upaya untuk jadikan kita selesa di luar dan selamat. Itu istilah camping. So, kalau brother yang rasa dia selamat pasang satu A10 tidur atas daun pisang, dia rasa selamat dan selesa, itu dia boleh buat. Itu dia punya suka. Silakan. Yang ada duit sikit, dia beli Coleman. Belilah Coleman. Kita yang tak boleh beli Coleman ni, pasang niat satu hari aku nak beli. Kerja keras sikit. Itu cara dia. Bukan eleh. Apalah camping bawa tilam. Eleh. Itu penyakit hati bro. Dan penyakit hati ni bukan dalam grup camping saja. Apa-apa grup pun ada segolongan yang ada penyakit hati ni. Eleh. Basikal macam tu. Buat apa beli mahal. Tak payah. Aku nak basikal ni pun boleh. Ada golongan ni. Golongan ni tak layak berkawan dengan saya. Memang tak lalu nak kawan. Orang macam tu. Sebab aku benci golongan ni bro. Itulah tu, sama lah. Nak membanding-bandingkan benda yang bukan Tak kena. Duit dia, dia kerja keras. Mana kau tahu dia banyak duit. Mungkin dia kerja 10 tahun nak beli Coleman tu. Ataupun nak beli DOD nak, kita tak tahu, jangan petikai ya. Mungkin rumah dia nak roboh dah pun. Sebab dia tak repair bumbung sebab nak beli kemah tu. Kita tak tahu. Bunuh kan? Bergaduh 2 tahun dengan bini yo. Itu sebab banyak benda lain dia tak beli, dia beli. Kita tak tahu. Jangan. Ada soalan tambahan tau. Ni pun nice juga. Tak pernah aku tahu. Daripada 10 Allen. Dia tanya, any chance for car campers dekat HBTR? Ya, yeah, we have limited spots. Sekarang ni ada, we have 5 spots for car camping. In fact, now we have 3 down at the river sekarang tengah camping. Yes, see. But limited. Oh. Dia support daripada car campers dengan camper van pun sekalilah. Is it? Sama. So charge for car campers masuk satu kepala RM30. Kau bawa kemah 50 kaki ke, kemah kenduri ke, kau bawa kemah kecil ke, kau bawa if you in a caravan, if you car, is RM30 per head. And that's that. Yep. That's it. Okay, harap clear. Nah, so, siapa yang kereta-kereta gabak-gabak kan, Landy, nak camping senang-senang, rasa macam campsite lain mahal,
Boleh try dekat HPTR. Promoted, che. Recommended. Thank you, bro. So, ada soalan. Okay, size skema mempengaruhi harga tapak. Kan? Your view as a owner kan, size ada several user dia buat size skema mempengaruhi harga tapak. Skema besar harga sekian, skema kecil harga sekian. You got any say in that? Ada point of view lah, boleh share sikit. Kesian lah kat brother yang buka website tu, tanah dia kecil kan. Dia kira-kira, oh aku kalau dapat 20 skema seminggu cukup dia aku kan. Dia pun tiba-tiba kau datang kan dengan flysheet 20 kaki dengan kema lagi dah ambil. Dia tinggal 4 orang je yang boleh masuk kan. Kesian lah kat dia. Kau guna otak lah bro kan. Takkan lah unta yang 20 kaki boleh beli naik RM10 charge lebih kau tak boleh. Yang jadi masalah tu lah. Dulu tak nak campus yang tak nak fikir dia. Dia nak dia je menang. Mana boleh bro. Cuma saya tak payah charge lebih sebab nasib saya baik sikit, tanah saya besar sikit dan saya ada plenty of space. So saya tak nak charge. Susah pun masa nak booking tu pening kepala aku je lah. Pukul rata je lah. Pukul rata je. Yeah. Bagian brother-brother yang tanah dia kecil, dia boleh buat 10 kema je, kau datang dengan satu kema, dah ambil separuh tanah dia. Lepas tu kau nak marah dia cepat charge lebih. Tak boleh bro. Ini aku nak basah kampus pula yang macam ni. Nak senang kau je. Mana boleh? Artinya, ada campsite tau, betul kan? Ada campsite contoh macam Hammocks by the River, korang apply konsep per head. Sebab simple, kita orang dah ada limited calculation, kita dah buat calculation and then we got so boleh kata not so limited space lah. Jadi kalau kata 40 orang datang, 40 orang bawa unta L, still no problem. Boleh. You still can accommodate. Sebab tu dah ada dalam your earlier calculation. Awal-awal lah. Tak boleh. Awal-awal lah kira. So sebenarnya sama juga konsep. Apply dekat camper apa, owner lain. Dia dah sebenarnya dia dah kira lah. Aku nak untung contoh 100 seminggu. So satu kemah RM10. Kalau boleh masuk dua kemah je, satu kemah RM50 lah. But I got my own operating cost. I got my own cost lah to cover kan. Jadi campus pun kena be considerate lah. Yeah. Kan? Dengan konsep, dengan rules yang ditetapkan oleh owner. Also, in the meantime, owner pun kena compensate lah, kena considerate juga. Charge mahal, pastikan ada value added. Pastikan ada cara, apa, servis yang kau bagi tu berbaloi lah. Kalau kau boleh bayar kan. Dan kalau kata nak dapat untung lebih sikit, buat cara lain. Instead of naikkan harga tapak campsite, better you do macam Mabairi cakap tadi lah, jual ais ke apa kan. Nak kata harga Yahudi pun tak juga sebab kita macam konsep macam dalam mendaki gunung pun, kita ada konsep kita panggil, saya panggil dulu harga hutan lah, especially rokok lah. Tutup kotak rokok, beli kat luar RM6.50. Lagu kena RM5 sebatang bro. Haram jodoh. Tapi tak buat channel rokok ada. Dulu favorite jual rokok dalam hutan ni, dekat puncak gunung kan. Keluar rokok, okey satu kotak RM25 siapa mau. Kau nak kau ambil kan? It's like that lah. Hotel pun, beli Maggi kat bawah hotel tu. Kan? Dengan beli kat kedai mak lain harga kan? Itu strategi, itu tak apa. Dia adalah konsep yang sama lah. Mungkin sebab arena camping ni macam baru, macam kita cakap tengah trending kan. So, people tak connected the ideas. Macam mana kalau kau duduk hotel, Maggi dalam hotel harga RM14. Tapi kau jalan 20 meter pergi 7E, Maggi harga RM2.40. Kan? Sebab apa? Tu servis dalam hotel. So, the same concept juga applied dalam dunia camping kita ni. Artinya host, dia ada kira-kira dia. Kalau kau tak setuju, at least bagi aku betul lah macam dia cakap. That and then. Tak setuju cakap depan-depan. Tak puas hati juga, ciao. Dah. I mean, kan? Daripada kau duduk situ, kau sakit hati, bayar yang kau rasa mahal ataupun memang mahal, better kau ciao awal lah. Tapi betul lah. Menu tu lah. Tengok menu tu. Okay, good. Bertanyalah dahulu.
Tanyalah dulu lah. Jangan main pergi. Orang cakap murah, kau pergi. Rupanya mahal kan. Orang tu punya pula, bila tanya balik, harga tahun 1943 dia camping kat situ. Sekarang dah 2021. Mati Pak Bu. Aduh. Yeah. Okay, aku cuba cari soalan seterusnya. Oh, ada ni. Ah, kita ada soalan daripada kawan viewer. Dia tanya, kalau camping dekat HBTR, boleh dapat free bayang Brazil ke? Ni daripada siapa nama? Lokman Basri. Tanam sendiri ya, eh? Baru dah start tanam ni. Baru dah start bro. Oh, baru dah start tanam eh? Okay. Interesting kat ni. Abang, abang tanya, hey, HBTR ada boleh main canoe ke? Ambil canoe apa? Kayak-kayak, canoe. Boleh, bawa lah kayak sendiri. Tapi, okay, kalau sampai sampai Port Klang dia, nak patah balik susah bro. Port Klang tanya. Penaik, suruh member tunggu kat Port Klang. Naik sini, ha. Lepas tu kena datang balik ambil bawa orang camping kan. Okay, kalau ikutkan, kita tak ada any updated soalan dan masa pun macam just nice, 9.50, which is lagi 10 minit untuk penutup. And currently, conclusion pertama yang from my part, Abang Aidy nanti tambah balik lah kalau ada yang saya miss. First yang memang betul-betul melekat dalam kepala, tengok menu tu dulu. Agree dengan menu, baru pergi. Second, kalau kata sampai menu tu salah ataupun tak sama seperti mana bayarannya berbeza dengan menu yang diberi, settle it there and then. Secepat mungkin lah. Because dari sudut kira-kira, owners, dia dah ada calculation yang dia buat dan dia ada dia punya kepentingan lah yang dia nak kena jaga. Dan user pula, pun ada sama kepentingan yang nak kena jaga, which is kau keluar singgit pun kau nak pastikan singgit tu berbaloi. So with that and then technique, kau boleh cuba cari satu equilibrium point ataupun meet up point lah yang korang both boleh agree lah, kan. So to say campsite mahal, normally there's a reason, dia ada plan dia sendiri. Kalau ada campsite murah pun sama ke, dia ada reason dia masing-masing. So from my point of view, campers tak bolehlah nak evaluate camp A lebih murah daripada camp B. Tapi camp A ni bayar RM100, camp B ni kau kena bayar RM10 je. Tapi kau tak cerita pula kalau dekat camp B ni kau bayar RM100 termasukkan dengan package boleh buat drive Ferrari owner selama sejam, you know. I mean, itu pun kira value added untuk any type of package lah, kan. So dalam that kind of evaluation, kalau nak buat biar holistik lah. Janganlah kau evaluate ikut mata tekak kita je, kan. Macam tak adil lah. So ada lagi apa-apa tambahan? Oh, ada lah soalan tadi. Ada orang interested. Anjing 6 ekor tu bang, dia main kejar-kejar tak dengan campers? Dia kejar nak makan je. Baling dia tulang ekor dia tadi. Baling tulang settle. Okay. That is for me. Abang Aidy, ada apa-apa sepatah dua kata sebagai penutup before we end our live session? Kepada campsite owner, jadilah businessman yang berhemah. Be ethical, jangan ambil kesempatan atas keadaan yang melanda sekarang ni. Don't try to cepatkan nak cover balik duit yang tak ada 3-4 bulan tutup. Jangan bebankan campus because they are our lifeline. Kita wujud sebab diorang. Campus pula, kadang-kadang fikirlah campsite owners juga. Dia punya masalah dia, kenapa dia buat tertentu. Kalau tak puas hati, selesaikan dia. Jadilah manusia yang berhemah. Itu saja daripada saya. Bye. Okay, Abang Aidy, again, thank you so much on behalf of Paul Audo and Tactical. I would like to thank you. Terima kasih. Sebab waktu ini untuk jumpa, berbual dengan kita orang. Terima kasih. Ni jin-jin sekalian merindui anda. Ada yang lagi? InsyaAllah ada masa nanti kita orang singgah. Okay, bye. See you, brother. See you.
Thank you so much. Assalamualaikum.